Ini peniaga di Malaysia ni kan. Kita tengok ni, ini berniaga ke bersedekah? Eh, pernah tahu usaha macam mana dia belanja daripada pagi kan, lepas tu masak. Weh, tidur 2 jam je. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada FF Channel, di mana banyak sekali requestan-requestan teman-teman sekalian di Instagram ini, guys ya. Wow, gila. Kenapa bisa begitu ya, kan? Apa yang sebenarnya terjadi dengan peniaga-peniaga di Malaysia ini? Ha, ini adalah Tokman. Wow, Tokman nih guys. Jom kita simak videonya. Saya sudah penasaran macam mana dan apa yang dijual oleh Tokman ini. Jom, let's go. Jangan lupa guys, like, share, dan subscribe kepada FF Channel. Support okay, terus ya. Assalamualaikum semua. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dekat nasi lemak Tokman Spoket. Wow. Kenapa Spoket, nanti kita tanya. Jalan ke Kota Kuning, sana jalan ke Rimbayu. Ramailah ni. Assalamualaikum Tokman. Waalaikumsalam. Tok Man nampak jual nasi lemak ni. Tinggal lauk ni je. Ada ayam, udang yang baru dah habis dah. Oh, ni nasi lemak apa? Ikan masin. Nasi lemak ikan masin? Weh, ada daun pisang. Di selatan pun biasa makan ikan masin. Kalau orang mana timur ni bayar. Ni? Ikan bilis. Ikan bilis. Oh, ada tulis. Ikan bilis. Oh. Ni udang ni sotong. Ni udang. Weh, besar-besar. Sotong pun nak habis dah ni. Sotong. Sotong oh, memang lagi sedap. Memang harga semua jual RM2. Ya. Tak ada. Memang apa jenis pun RM2. Nasi orang masak. Tok Man masak? Oh. Kalau bungkus, bermakna orang rumah bungkus lagi. Lauk? Lauk dia? Lauk rumah bermakna sama-sama buat. Ha, lagi satu. Kenapa Tok Man sprocket? Poor man. Main motor? Motor apa? Oh, main motor. Honda R. Oh. Besar. Oh, itu nama dia sprocket. Sprocket. Ingat okay. Poor man ke? Dah tukar jual nasi lemak. Tak ada. Dulu masa main motor, member kalau nak tanya pasal bak sprocket, dah tanya teman. Oh iya ke? Oh iya. Saiz ni. Yang ni udang besar tapak tangan. Oh. Korang tengok eh, yang special ya. RM2 ya. Pisang ada dua tau. Satu alas, satu untuk sambal. Bau wangi. Korang tengok eh. Wah. Nampak udang dia? Yang ni saya tak pernah nampak dekat nasi lemak lain. Walaupun dia RM2. Korang tengok eh. Telur dadar besar. What? Udang ada. RM2 kan? Korang kalau RM2 dapat telur dengan udang. Weh Tok Man, terbaiklah. Ni berniaga ke bersedekah? Cuma-cuma eh. Allah. Sini tak support, aku tak tahulah. Tengok dah sedap tau. Nasi dan udang. Bismillah. Weh. Sambal pedas manis. Tak berapa pedas kan? Nasi bau wangi. Sedap. Serius gang. Wah. Ini tak macam nasi lemak RM2. Telur dadar, udang, nasi. Oh, sedap. Terbaik tu. Datang, ni nasi lemak air tangan orang lama tau. Korang jaranglah dapat rasa nasi lemak macam ni. Ya, kalau ikat niaga ni dekat Tok Man ikut style Cina ni tu. Oh. Cara Cina niaga benda tu murah tapi untung tu lebih. Bukan macam untung tu lebih. Bak. Untuk pada customer. Bila kita niaga, kalau kita ikut cara Cina niaga, Cina tadi nak untung besar tak? Tak ada kan? Betul-betul. Customer dia ramai. Daripada situ kita dapat keuntungan. Selalu beli kat sini, oh. Bang? Sedap kan? Okay, bang. Terima kasih. Bang, abang pakai motor baru ni. Kita belanja. Oh. Baru pulang kan? Tak payah bayar ni. Cantik lah motor ni. Ya, sama. Okay bang, terima kasih. Selalu beli sini? Dalam minggu ni selalu beli lah. Sedap tak? Oh. Alhamdulillah sedap. Yang ni kita bagi kawan. Weh, mantap lah kalau ada testimonial bang, gitu loh. Jangan. Rezeki abang. Esok. Okay lah. Selalu beli bang sini? Dua-dua ni tahu. Sedap. Okay bang. Terima kasih. Okay. Terima kasih.
lah. Weh, ramai juga lah. Ramai peminat lah. Semua kena apa nama tu. Jadi semua orang dah pernah cuba kan. Berarti dia dah lama dah berniaga macam tu kan. Kita nak tengok ni Bang Wan nak rasa Man apa ni. Tapi saya nak tambah sikit. Topman Spoket Racing. Oh. Saya main lah. Okay, nasi lemak ikan masin. Oh, ikan masin. Okay. Wow. Ada telur lagi. Ikan masin pun besar juga kan. Nampak. Wah, telur dadar ikan masin. Siapa peminat ikan masin? Hampa boleh main cuba kat sini. InsyaAllah padu. Bismillah. Wah. Ngam. Masin. Ngam. Tapi ikan masin dengan ni. Spoket setting tune. Spoket. Oh. Memang ngam. Lawang tu bang. Hari ni saya belanja. Sebab oh, macam betul, apa betul, tu? Betul. Macam PCX okay. Bukan ya? Ni cok-cok ni tomannya lah. Satu lauk, satu cok. Bagaimana sedaran mulut niaga ikan masin dengan ikan binis je? Itu yang dua cok je? Buat dua cok je. Lepas tu datang hidup, tambah satu. Tambah satu, okey. Tapi kan, Tok Man, lepas barang-barang naik, harga ni memang maintain RM2 ke macam mana? Maintain RM2. Khabar, sebab saya tengok pada jauh motor mana lawa. Memang kena ada seorang je. Saya tak kenal. Saya kenal. Tapi kalau tak kenal, tak bagi free. Ya bang, hati-hati bang eh. Okey. Okey. Joket apa paling cun untuk RSX? Orang cakap kalau motor, kalau spoket depan, kalau tanya komen lah, saya 17 tak boleh masuk. Tapi boleh masuk. Teman dah pakai dah. Belakang sedap 49. Orang cakap pick up bohong. Pick up sedap, no pun sedap. Sebab dah pernah pakai. Itu cakap kalau tanya komen, kalau dia betul-betul komen, dia mesti tahu. Okey, ni komen. Orang cakap dah. Geng-geng RSX, geng RS 17 lagi depan. Masuk komen tau. Okay. Esok mesti abang tinggal. Okay. Wah, habis guys, habis. Habis langsung ini. Berarti Tok Man ini meskipun enggak ada FS channel tuh habis tetap ya guys ya nasi. Keren sih. Nasi lemak Tok Man Spoket. Wow. 10,000. Gila. Saya nak datang. Tapi Tok Man buat live ni segan nak datang. Ada ada masalah. Habis geng, habis. Dah habis. Wow. Tak ada masalah. Tok Man, sebenarnya saya tak kira pun. Macam mana eh? Tok Man ingat tak? Allah. Tak ingat, ya Allah. Tak apa. Tak apa Tok Man. Kita kira yang ni je. Ada masalah. Kita kira yang ni je. Ini satu kekecewaan lah. Dah habis tapi lupa nak kira. Ada 22 bungkus je. Macam mana wei? Macam mana kira Tok Man? 22 bungkus ni. 22 baru 44. Tok Man banyak tadi. Wei, tak padahlah Tok Man bangun pukul berapa pagi tadi? Niaga dah 6:30. Bangun pukul berapa? 3. 5. Ni balik niaga pergi pasar. Beli barang. Macam tu. Dapat tidur dalam ni 2-3 jam. Start bangun sampai ke besok. Lepas tu sambal memang masak. Paling-paling pun cakap bukan 2-3 jam. Weh. Tok Man dah cerita panjang pada pagi sampai buat sambal. Jangan kira 22 bungkus. Okey, sebelum tu. Benar juga sih, masa cuma dikiranya 22 bungkus kan ya gimana gitu ya guys ya. Tok Man kenal Wan betul-betul tak? Ni. Dalam YouTube tu biasa tengok. Biasa tengok. Oh. Kenapa Tok Man tak nak panggil kita orang? Manalah reti. Manalah reti. Iyalah. Okey, alasan diterima. Tak boleh bagi 22 bungkus. Sebab Tok Man kenal. Tok Man hari ni Tok Man kena tutup mata. Boleh? Tutup mata. Bak. Tok Man bagi tangan kat saya boleh? Oh. Bismillah. Tok Man buka mata. Ya absurd banyak kan ni. Banyak semua ni semua. Tok Man tak kira macam ni Tok Man tu banyak. Memang lebih ni semua je. Karena kan cuma kiranya lah 100 ya kan 100. Tok Man daripada kita punya tim FS China dan Peseni. Persatuan Peseni. Terbaik. Amin. Ini nak menangis ni. Jangan Tok Man. Jangan nangis Tok Man. Sedih dah.
ada RM600. Tak apa, ni rezeki Tok Man. Tahu rezeki tapi Allah, tak tahu nak cakap. Oh, macam mana? Okay, saya minta Tok Man doakan orang-orang yang tengok video saya ni. InsyaAllah. Semoga dia orang pun sama-sama diluaskan rezeki. Amin. Amin. Memudahkan urusan dunia akhirat. Amin. Tahu tak, pahala Tok Man ni banyak sangat. Sebab apa? Pertama, Tok Man jual nasi lemak murah. RM2. Dan satu Tok Man ni nasi lemak. Allah. Sekarang, orang makan, orang gembira. Murah. Sekarang ni zaman hidup kita tengah struggle, susah. Ramai yang perlukan nasi lemak macam ni untuk pergi kerja isi perut. Okey Tok Man. Selamat. Oh, terbaiklah. Semoga terbaiklah. Okey, setting saya ingat eh. Eh, budak-budak motor yang baru main motor yang newbies tu yang tak pandai setting sebab kena belajarlah Tok Man. Korang masuk komen tau. Mainlah kat sana guys ya. Duduk kat situ kan. Cerita-cerita ya kan dengan Tok Man ni, cerita-cerita pasal motor kan. Weh, best lah. Weh, keren gak? Maksudnya ya kalau kita istilahnya boleh lah kan. Kita ni pencinta motor, sama-sama pencinta motor, kena lah duduk bersama, makan bersama kat situ kan dengan kawan-kawan sekali. Lepas tu cerita-cerita dengan Tok Man, pasti dia bagi best kan. Dia bagi solution dah kan, macam tu kan. SRSX. Baik, terbaik lah. Budak Yamaha, budak Waisuku jangan masuk. Waalaikumsalam. Terbaik Tok Man, sihat selalu. Sihat selalu Tok. Terbaik guys, terbaik guys. Ya Allah. Jom hulurkan sumbangan ya, RHB 212-457-60-06-1188. Ada barcode juga, sila barcode guys ya. Masya Allah, itulah Tok Man ya guys ya. Peniaga Malaysia yang sebenarnya bukan berniaga tapi bersedekah. Ya kan, kalau kita tengok macam mana cerita dia kan. Cerita dia tu lepas daripada berniaga ni, dia belanja kat pasar, tidur 2-3 jam je. Lepas tu dia buat lagi sambal lah, lauk pauk lah, nasi lah, semua dia buat dengan orang rumah. Dan dia berniaga. Allahuakbar. Kalau kita tengok macam mana usaha kan, dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat usaha kita. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita berniaga ikhlas kerana Allah, apalagi dengan Tok Man ni kalau kita tengok, dia tu kan berniaga macam tak berniaga tau. RM2 je dia jual. Ha, semua dah naik RM2.50, RM3 macam tu. Dia je RM2. Allah, dengan lauk yang banyak macam tu. Kalau kita tengok dengan usaha dia, macam mana penat dia. Dia tak ternilai lah guys, RM2 tu. Macam tak ada untung macam tu. Tapi Allah bagi je. Ha, hadiah-hadiah, rezeki kan, kemudahan, kesihatan, itulah. Allahuakbar. Terbaiklah guys ya, peniaga-peniaga dekat Malaysia ni. Wow, membuat kita tu terinspirasi kan. Membuat kita tu terharu, membuat kita tu senang juga. Tengok, oh ternyata macam tu kan. Membuat kita tu tahu kan. Allahuakbar. Terbaik. Support terus Tok Man guys ya. Kita doakan Tok Man semoga sehat selalu, sukses terus, bisa naik haji ya. Bisa naik haji ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.